Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini kita akan melepas cover dari knalpot bison ini teman-teman. Untuk teman-teman yang belum lihat bagaimana isi dari knalpot ini, simak terus ya teman-teman. Kita memakai kunci L seperti ini. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus. Oke, langsung saja kita bongkar dengan kunci L. Jadi kalau kita lepas bagian cover terlihat seperti ini ya teman-teman. Tabungnya sangat kecil sekali. Kita sekarang lepas untuk cover bagian belakang. Oke, ternyata seperti ini ya teman-teman. Tampilan knalpot bison standar. Jujur saya juga baru melihat kalau knalpotnya atau silencer ini hanya begini ya teman-teman. Ternyata sangat jelek sekali. Sebenarnya saya ingin bobok knalpot ini ya teman-teman. Tapi okelah, nanti saja. Paling enggak besok-besok saya mau melepas dari apa ini namanya, katalis ya teman-teman, yang ada di dalam sana, yang ada di dalam situ. Mungkin katalisnya besok-besok akan saya potong, saya langsung sambung dari saya sambung dengan pipa. Oke lah, kita kembalikan untuk bagian belakang, yang depan biarkan saja karena sudah boncel-boncel, atau nanti kita repaint dulu. Kita pasang untuk bagian belakang saja. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita pasang yang belakang, lebih bagus daripada kita lepas semua ya teman-teman. Oke lah, mungkin cuma ini video kali ini. Semoga menghibur saja teman-teman ya. Terima kasih untuk Anda yang baru bergabung atau menemukan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap saya membagikan video. Terima kasih.